Oke, selamat datang di channel Mata Kayu. Kali ini saya akan membuat sebuah gagang pisau. Pisau dapur. Ini mirip-mirip pisau Jepang. Saya akan buat gagangnya di sini. Karena ini sudah cukup tajam, jadi nanti akan saya wrapping dulu menggunakan plastik wrap dan isolasi kertas. Karena takut berbahaya gitu kalau misalkan jadi wrapping. Bisa teman-teman lihat tajamnya. Untuk tas kita wrapping dulu. Hasil akhirnya seperti ini. Ini menggunakan kayu bekas semua atau kayu limbah. Ini adalah kayu limbah jati, ini adalah limbah pinus, yang hitam ini adalah limbah sono keling. Sekarang kita akan tes ketajamannya. Tajam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.